Selamat malam Sobat RTV, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali Lensa Indonesia Malam kembali menemani istirahat Anda. Langsung kita jelang Lensa Indonesia Malam selengkapnya bersama saya, Stephanie Deversta. Informasi pertama Sahabat RTV, janjian di media sosial dua kelompok remaja di Bekasi, Jawa Barat terlibat bentrok hingga saling serang dengan menggunakan senjata tajam. Satu orang dilaporkan tewas akibat bentrokan itu dan polisi telah menangkap 6 orang yang diduga sebagai pelaku. Deras disertai puting beliung menerjang 5 desa di Kecamatan Lumbang, Kabupaten Probolinggo. Imbasnya puluhan rumah warga rusak serta pohon banyak yang tumbang. Terdakwa predator anak HW meminta keringanan terhadap hakim dalam sidang lanjutan yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung. Sebelumnya ia dituntut hukuman kebiri serta hukuman di Ponorogo, Jawa Timur dirobohkan istri yang mengetahui suami terlibat cinta segitiga. Sang istri menyewa alat berat untuk merobohkan rumahnya. TV, seorang pegawai toko beras di Bekasi, Jawa Barat menjadi korban perampokan. Informasi ini akan kami rangkum dengan berita kriminal lainnya dalam kilas kriminal 24 jam berikut ini. Sahabat, dari sekian banyak penyanyi yang mendunia, Ed Sheeran adalah penyanyi yang cukup aktif juga dalam... Sahabat RTV, Satuan Tugas COVID-19 Kelurahan Duri Kosambi, Jakarta Barat menggelar razia masker. Dalam razia tersebut, masih banyak ditemukan warga yang tidak taat prokes. SMA Negeri 65 Jakarta Barat menghentikan sementara kegiatan belajar tatap muka 100% selama 2 minggu. Hal ini karena 14 murid dan satu gurunya terpapar corona, kini para siswa pun harus kembali belajar daring di rumah. Pasca salah seorang pekerja di lingkungan kampus terindikasi positif COVID-19, sejumlah ruang perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Tangerang langsung disemprot disinfektan. Ratusan mahasiswa yang sebelumnya sudah berangsur melakukan belajar tatap muka, kini terpaksa kembali belajar di rumah. Bandang yang melanda Ekuador tewaskan 22 orang. Informasi ini dan rangkuman berita mancanegara lainnya akan kami sajikan dalam kilas Lensa Dunia 24 jam berikut ini. Di Lensa Indonesia Malam tadi juga bisa kamu saksikan di www.newsrtv.co.id. Dan jangan lupa sahabat untuk menyimak informasi dari dalam dan luar negeri serta informasi dunia olahraga di Lensa Indonesia Pagi pukul 4:30 waktu Indonesia Barat. Demikian Lensa Indonesia Malam kali ini, saya Stephanie Deversta mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat dan sampai jumpa.